Dek, ayah udah pulang. Dedek seneng gak? Seneng. Dedek, ayah pulang pengen ngapain? Pengen berenang. Terus main sama ayah? Kemana? Yang main di tempat berenang. Ke tempat mana? Taman. Terus? Mainin ini kita Maya. Mainan Lego. Terus ke kebun binatang. Pengen ke kebun binatang kan? Terus apa lagi? Naik motor sama Maya, naik sepeda sama Maya. Terus kalau udah semuanya, ayahnya langsung masak-masakan, ayahnya yang beli, dede yang masak. Ya. Terus ini apa? Ayam apa? Kalau sudah selesai nanti ayahnya ke Jepang lagi. Kamu masih kangen sama ayah? Ya, kenapa? Masih kangen sama ayah? Ya nanti kalau udah lama tuh ayahnya ke Jepang lagi boleh nggak? Bolehnya jualan aja? Ya. Jualan apa? Jualan cempol. Jualan cempol lah. Jualan cempol lagi. Dedek mau bantuin kalau ayah jualan cempol. Bantuin. Emangnya kenapa kalau ayah ke Jepang lagi? Kayaknya masuk ke Jepang. Ayah kayak ayahnya ke Jepang. Memangnya kenapa? Kan ayah kerja nyari uang nanti buat cokolannya dedek. Kalau ke Jepang nggak boleh kenapa? Nggak, ini ayah nanya aja, tapi ayah nggak berangkat lagi. Ayah cuma ngobrol aja sama dedek. Kita hidungnya panjang kayak gajahmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita udah bikin video apa-apa ya? Ya, bikin video gak apa-apa. Oke, teman-teman ya. Ayahnya bohong sih. Ayah gak bohong ya. Tadi gak bikin video ayah. Masa sih? Tadi kepalanya lepas ke sini. Oke ya, jadi tadi itu obrolan saya dengan anak saya. Namanya siapa, Dik? Dik namanya siapa? Lihat ayah, jangan lihat itu. Dedek namanya siapa? Dedek namanya siapa? Gak usah lihat itu gak direkam ini. Dedek namanya siapa? Ini cuman kayak kaca tuh, Dek. Dedek namanya siapa? Umurnya berapa? 4. Oke ya, tadi itu obrolan sama anak saya. Jadi saya ini kan pengen berangkat lagi ke Jepang, tapi nggak boleh sama dedek. Alasannya kenapa, Dek? Kenapa yang nggak boleh berangkat lagi ke Jepang? Karena lama, dedeknya kangen. Dedeknya pusing kalau ayahnya nggak ada. Ayahnya sekarang udah ada, dedeknya pusing nggak? Nggak pusing. Nurut sama orang tua ya. 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 Mau kemana lo? Oh ya udah, dibuang dulu. Aduh. Nih. Tuh liatin. Jadi namanya siapa? Kenalan dulu. Kenalan dulu sama teman-teman ayah. Namanya siapa? Jadi teman-teman ya, kemarin itu pas di sana pas jenguk neneknya, neneknya kan lagi dirawatkan. Nah, saya ngobrol sama anak saya ini. Itu jawabannya ada aja itu. Jawabannya itu bikin gimana ya, seorang ayah atau orang tua itu pasti ikut prihatin. Karena dia itu menjawab dengan
dengan hatinya gitu loh, dengan perasaan yang dia miliki gitu. Kenapa nggak boleh berangkat lagi ke Jepang? Ya nggak boleh, soalnya lama, kangen gimana kayak gitu. Ya dek, ya enggak. Ya. Ya videonya nanti akan saya masukin lagi. Nih, ada uangnya nggak? Ada. Ada. Apa sih? Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak kedip-kedip dedeknya, senyum-senyum baik? Ayahnya mau berangkat lagi. Tapi bohong, nggak boleh bohong ya dek. Ayahnya di rumah aja sama dedek. Kita mau bikin kodoknya bang. Kita bikin kojek namanya ntar sama-sama bikin. Kamu enggak ada? Gimana sih ngomongnya gimana? Nanti ayah dibantuin dari kamu. Iya, mau gak? Nah, ayah jualan aja. Iya, ramai yang bilang sama mama. Belajar. Ntar kalau ayahnya masih lama ntar rumahnya kejut sama ayah. Emang ayah ke Jepang lagi gak boleh? Enggak, ayahnya kerjanya jualan aja. Kenapa? Alasannya apa? Pulang-pulang lama banget sarangnya. Cuman setahun? Lama itu setahun. Lama, kan ayah nyari uang buat sekolah dedek nanti. Kan ayah nyari uang buat sekolah dedek. Dedek mau sekolah kan? Bajunya beli di mana? Beli apa bikin sih ini? Beli. Dikasih sama orang. Masa dikasih? Ayo sholat dulu. Sholat dulu. Sholat dulu. Terus pulang habis sholat. Ya kan nanti kita mendaftar dulu. Kan. Jadi ini jangan gitu kayaknya tuh. Jadi ikut sholat ya? Jualan apa? Jualan pentol lagi. Ada teleknya itu. Pengen ada tebeleknya tuh, najis. Iya seperti itu ya teman-teman. Sini dia. Ambilin dulu dong. Dirin dulu tapi ayah kan udah di rumah berapa hari? Udah seminggu ya? Berarti ya berangkat lagi boleh. Teman-teman mungkin videonya seperti ini ya. Udah lumayan. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, tomodachi kukan batikurasai.